Kali ini bareng saya Ella, kita lagi ada di Bali. Salah satu di pantai Bali, tempatnya ada di Padma. Ya. Kali ini saya mau surfing sama salah satu surfer kita, namanya David. Oke. Ya udah, kita mau untung ombak lagi bagus nih ya. Kita mau coba masuk dulu nih, soalnya kalau kemalaman nanti keburu naik ya. Belum kita masuk ke air nih ya. Aku mau ngejelasin dulu detailnya. Kalau misalkan untuk pemula, kita biasanya memakai bot yang paling besar. Semakin skill kita meningkat, kita botnya semakin turun. Dan botnya itu sendiri disesuaikan dengan kondisi air. Kalau misalkan ombaknya kecil seperti ini, middle, kita butuh yang long bot kayak gini ya. Jadi speednya itu ada. Oke? Okay? Jadi ini kita ada leg drop. Apabila kita terlepas dari botnya, kita nggak terlalu jauh dengan botnya ya. Jadi kita nggak kehilangan. Oke, okay, David, gimana cara pemakaiannya? Jadi itu penting kalau stance-nya kayak gini, harus dipakai kakinya di belakang. Kalau stance-nya kayak gini, pakai kiri, kakinya di belakang. Nah, kalau saya style-nya groovy ya sebutannya ya. Kaki kanan depan itu groovy ya. Jadi saya begini, jadi kaki saya leg drop-nya taruh di kiri. Seperti ini nanti. Oke. Terus udah sih, cuma itu aja persiapan-persiapan kita sebelum masuk ke air. Udah, ada tambahan lagi mungkin dari panelnya. Let's go surfing. Soalnya nih gatel, soalnya pakai longboard. Tadi juga ombaknya nih susah nyarinya nih. Oke, yaudah aku ganti baju dulu ya. Oke, sekarang aku udah ganti baju nih wetsuitnya, soalnya buat ngurangin gesekan. Ini kaki aku juga udah lecet-lecet, harusnya pakai celana nih gitu. Yaudah, kita ngejar satu ombak lagi yuk. Kayaknya nih lumayan ngebantu, jadi bikin alas biar terlalu kering. Oke? Ikutin aku untuk hari ini, ikuti terus Popular Spot edisi lainnya. Kita sudah dulu Popular Spot edisi surfing kali ini, dan terus ikuti kami di www.popular-world.com. Dari Padma Bali, salam sport.